Ivan Gunawan didoakan dapat yang lebih baik usai diduga Ayu Ting Ting lamaran. Pedangdut Ayu Ting Ting diduga diam-diam bertunangan dengan anggota TNI berpangkat letkol. Kabar tersebut muncul setelah beredar foto undangan atas nama Ayu. Bahkan, Ivan Gunawan juga sempat tepergok memberikan ucapan selamat pada mantan istri Angie Baskoro. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang beberapa waktu yang lalu dikabarkan dekat. Bahkan, Igun, sapaan akrabnya juga pernah blak-blakan menyebut sang biduan adalah cinta sejatinya. Sayang, Ivan Gunawan masih belum terpikir untuk menikahi Ayu Ting Ting. Setelah dikabarkan ditikung orang lain, desainer kondang sekaligus presenter ini pun kini cuma bisa pasrah. Meski begitu, banyak pihak yang memberikan doa dan semangat untuk Ivan Gunawan. Sambil membagikan momen Ivan Gunawan mengusap mata, Maharani berharap sahabat Ruben Onsu itu mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi dari Ayu Ting Ting.